Maka saya melihat di TV itu belum ada orang Hindu, orang Buddha yang korupsi, Pak. Semuanya tukang ngaji, mau Islam bolak-balik ke Mekah, umroh, naik haji, gubernur Riau tiga-tiganya. Ya, gubernurnya sampean. Ya saya juga sama ya. Sama juga tangkap lagi. Padahal kemarin Pak Anas itu udah tua. Saya ketemu di Hotel Mutiara konferensi itu. Saya nyampaikan sama beliau, Pak, sudahlah tinggal sanggup bekal buat mati besok, Pak, udah tua. Saya bilang begitu. Ada orang sampean pilih jadi lurah. Sudah dibayar, giliran ada jatah raskin diambil semua, ada nggak lurah sana, lurah Rokan Hulu, lalu lurah sini siang juga. Apa perlu datang ke kepala desa? Dia nggak mikir ada di latar siapa, yang hanya dari sisi fisiknya saja manusia. Negara Indonesia yang sebetulnya negara yang super makmurnya, gemah, rikmah, repeh, rapi, roh jinawi, semuanya ada di Indonesia. Hari ini menjadi negara yang hampir bangkrut. Indonesia menjadi negara yang miskin, dihina di mana-mana. Dari apa? Dari siapa? Dari mana?